Saudara, satu lagi drama terbitan RTM bakal menemui penonton Disember nanti. Karya arahan Ihsan Sukiman ini mengangkat tema media sosial yang syarat dengan mesej. Ia dibarisi pelakon handalan seperti Normah Damanhuri, Jalil Hamid, Syam Visa dan juga Iwal, semuanya dalam Bidiva. Baru-baru ini bertempat di Wangsa Bowl, Wangsa Walk, telah berlangsungnya satu pertandingan bowling amal anjuran Pusat Penghutang Zakat PPZ bersama penggiat seni. Acara julung kali diadakan itu disertai lebih 30 penggiat seni dari Persatuan Seniman Malaysia dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS yang bertujuan memberi kesedaran mengenai pembayaran zakat terutama dalam kalangan selebriti. Wakil PPZ yang ditemui Bidiva mengharapkan kolaborasi ini tidak terhenti setakat itu sahaja. Pihaknya merancang mengadakan lebih banyak program terutama bersama pihak Baitulmal bagi menyalurkan lebih banyak bantuan zakat bagi golongan selebriti khususnya. Kita boleh collaborate dengan pihak Baitulmal wilayah persekutuan lah, untuk kita bersama-sama. Dan kita mengharapkan sebenarnya program hari ini menjadi satu jalan pembuka supaya aktiviti-aktiviti yang lain yang lebih baik kita boleh laksanakan bersama untuk kepentingan semua. Harapan saya supaya program ini memberikan satu jalan kepada kedua-dua belah pihak supaya kita seterusnya akan dapat bekerjasama dalam apa juga perkara yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, insyaAllah. Di sebalik kita nak membantu, nak memohon juga bantuan daripada pusat PPZ ni untuk tengok boleh tak mereka salurkan sikit bantuan kepada industri kreatif punya artis. Tapi dalam masa sama kita pula tanya, apa pula kita boleh bantu pada PPZ dalam menyumbang kepada all the campaign, awareness campaign ataupun apa-apa event yang mana memerlukan artis kita untuk berserta dengan PPZ membantu mereka membuatkan dia punya campaign ataupun membuatkan dia punya pemberitahuan. So kalau ikut bantuan tu, of course you know that it's part of FINAS punya role untuk bantu artis kan. Saya sebenarnya tengok partisipan yang datang ni, saya amat teruja lah kan. Dan tu saya cakap kat PPZ, let's don't stop here. Kita kena fikir satu benda yang lebih besar. Dan mungkin lepas ni mungkin kita akan ambil juga, kita ada sinergi bersama partners, mungkin RTM to join in bernama cyber security or mana-mana yang Japan. So benda-benda ini something yang kebajikan will not end lah. It has to go on and on and on lah. Kalau kita lihat hari ini lebih 30 orang artis lah yang memeriahkan bowling kita pada hari inilah. Ini salah satu aktiviti yang kita anggap aktiviti yang sihat dan patut dibuat setiap bulan atau setiap tahun. Kita nak ada kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, badan-badan korporat yang mana boleh memberi sumbangan balik dari sudut kebajikan untuk hati-hati yang memerlukan. Jadi ini salah satu saya rasa benda yang mengeratkan silaturahim dan ini kira kita anggap sebagai salam perkenalan lah. Dan insyaAllah kita akan ada aktiviti-aktiviti seterusnya dengan PPZ. Satu lagi drama terbitan RTM bakal menemui penonton Disember nanti dengan mengangkat tema media sosial menerusi karya terbaru Tasha Kristifa. Drama arahan Ihsan Sukiman ini menggantikan traju utama Normah Damanhuri, Syam Visa, Jalil Hamid dan pelakon muda berbakat Ewal tidak hanya sekadar hiburan dengan unsur humor, namun ia juga syarat mengandungi mesej tersirat berkenaan masyarakat zaman kini. Memang Kak Nama pun tak jangka cerita tu jadi macam tu. Bila Kak Nama tengok skrip tu memang ada macam kelakar lah. Bila kelakar Kak Nama baca-baca sampai dari satu part tu memang ada sedih sebab dia. Kak Nama baca skrip memang awal tu Kak Nama dah menangis dah. Tak tahu hutang mana tiba-tiba macam kita tersentuh. Tapi walau macam mana pun bila kita dah buat macam Kak Nama pun tengok tadi kita preview tu tak sangka jadi macam tu. Memang alhamdulillah lah. Memang best lah. Cabarannya of course saya ada rasa gemetar sikit sebab takut nanti kalau saya tersalah buat membuang masa orang lain ya. Seperti macam pelakon-pelakon lama. Tapi alhamdulillah dapat apa orang kata tunjuk ajar dan guide daripada director dan juga DOP. Saya rasa benda tu sangat membantu saya untuk bergandingan dengan pelakon-pelakon yang veteran dan juga pelakon-pelakon yang hebat. Jadi saya rasa benda tu lebih mewarnai watak saya apabila digandingkan dengan mereka lah.
Dia, kita nak approach pada dua aspek lah. Maknanya satu kelainan dan juga satu lagi kenapa nenek aku still famous. Sebab kita ada banyak orang-orang yang still famous. Tapi kalau dilihat rata-rata purata memang selalunya orang muda. Selalunya generasi berusia 20-an hingga ke 40-an. Antara orang-orang begitulah. Jadi bila kita buat nenek aku still famous, tajuk tu sendiri, nenek aku still famous tu dah menarik minat orang. Macam, eh nenek aku, nenek still famous. Jadi benda tu dah menarik minat. Jadi lepas itu kita mengharapkan satu kelainan lah dalam cerita itu sendiri. Dan alhamdulillah kalau ditanya pada pandangan peribadi saya, memang bila saya baca skrip, memang dia menawarkan satu perbezaan antara drama-drama yang dah biasa ditonton. Drama ini mengisahkan Rafiq yang digantung pengajiannya dari kolej selama sepenggal akibat salah laku dan dihantar pulang ke kampung. Mengetahui neneknya seorang pengusaha jamu yang berjaya, Rafiq menggunakan kesempatan yang ada dengan menaikkan pengikut neneknya sehingga menjadi terkenal dan popular dalam masa yang singkat. Apa yang bakal menanti Rafiq dan neneknya? Jangan lupa saksikan pada 7 Disember ini, 9 malam di TV1.